sama-sama kita berkumpul walaupun hari ini adalah penghabisan bulan Ramadan yang akan kita tinggalkan, namun tetap kita sama-sama membicarakan tentang kepentingan dalam kita beribadah kepada Allah SWT. Lagi-lagi di akhir bulan Ramadan ni, apatah kita dapat meneruskan ibadah-ibadah yang lain. Tentu sekali kita mengharapkan ibadah bulan Ramadan sebagai pemangkin ataupun sebagai kekuatan untuk memberi semangat dan kekuatan menjadi insan yang bertakwa. Sebab itulah Allah menegaskan dalam ayat suci Al-Quran Al-Karim, wahai orang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa setiap iman yang telah diwajibkan ke atas umat yang terdahulu. Moga-moga kamu memperolehi ketakwaan. Jadi bila kita memperolehi takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan menjadi insan yang mempunyai jati diri yang kuat. Nah, ini salah satu daripada keutamaan, kekuatan ataupun kelebihan orang yang bertakwa tadi. Dia akan dapat mengharungi hidupnya walaupun kadang-kadang cubaan menimpa dia. Walaupun dia diduga dengan berbagai-bagai cubaan. Oleh sebab itulah orang yang bertakwa ni kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu taala. Kerana apa? Kerana Allah sendiri menegaskan syurga baginya. Syurga bagi orang yang bertakwa. Kita tahu takwa ni adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala tegahan dan larangannya. Itu makna takwa. Walaupun kita bersoal diri, tetapi kita yakin bahawa sungguhnya Allah bersama-sama kita. Inilah sifat orang takwa. Tidak kira sama ada dia buat kebaikan ataupun buat keburukan, pasti orang yang bertakwa ini akan merasakan dirinya selalu hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan dengan puasa yang kita kerjakan ini, kita menjadi insan yang akan menjadi hamba Allah yang makin apa? Makin tekun dan rajin dalam meneruskan ibadah yang mendatang. Kerana puasa tadi mendidik jiwa untuk menjadi insan yang betul-betul dapat mengharungi cabaran hidup. Baik, kita insya-Allah malam ni lah, kalau tak ada apa-apa, tunggu sajalah pengumuman daripada Suhaibus Samaha dulu. Jangan kalang kabut, takbir sekali tak jadi apa, sambut raya esoknya dah kena puasa lagi. Walau bagaimanapun, Suhaibus Samaha ini Fadil Ustaz Dr. Fatris Bakaram akan buat pengumuman selepas maghrib ataupun sebelum maghrib. Jadi bila kita sudah mendapat mendapat apa? Mendapat penetapan tentang esok satu Syawal atau esok kita menyambut raya, barulah kita insya-Allah sama-sama meraikannya. Jadi kalau kita bercakap tentang hari raya, ingin saya ingatkan kepada tuan-tuan sekalian, jangan lupa untuk melaksanakan ataupun melunaskan zakat fitrah. Ini juga adalah satu daripada kewajipan yang perlu kita keluarkan. Kita sebagai ketua rumah tangga berkewajipan mengeluarkan untuk diri kita, anak dan isteri kita. Kita tak boleh cakap isteri saya Ustaz. Isteri awak pun awak yang tanggung. Isteri sebenarnya kita ni sebagai seorang suami atau seorang yang dikatakan ketua dalam rumah tangga, wajib dalam mencari nafkah untuk anak dan isteri. Isteri tidak menjadi kewajipan, tidak wajib baginya untuk keluar mencari nafkah. Tapi kalau dia nak membantu suaminya dalam apa ekonomi kehidupan rumah tangga, dipersilakan. Itu amat dituntut, tapi kena jagalah dia punya adab-adab sebagai seorang wanita tadi. Adab-adab maksudnya apa? Dia tahu dirinya isteri kepada suaminya tadi ada yang jaga tata tertib. Maka sebab itu kalau kita lihat si suami tadi bila datang, saya nak membayar zakat fitrah sebanyak
10 orang. Wah, ramai. Rupa-rupanya bila dikira bilangan ahli keluarganya cuma ada 6. Mungkin anaknya 4, dia suami isteri 6. Betul? Rupa dalam rumah tangga tu, dalam apa rumahnya terdapat ibu dan bapa yang tidak bekerja. Terdapat adiknya, adik perempuannya. Terdapat kakaknya yang janda. Jadi atas dasar kerana mereka ini di bawah tanggungan kita, kerana mereka tidak bekerja dan mereka sendiri tidak berkeupayaan untuk bekerja tadi, maka tuntutan tadi kembali kepada kita. Tapi bila anak-anak tadi sudah berdikari, mereka sudah bekerja, menjadi kewajipan untuk mereka membayar fitrah tadilah. Beginilah indahnya Islam kalau kita lihat tentang bagaimana kita disuruh melaksanakan, melunaskan zakat fitrah tadi di bawah tanggungan-tanggungan kita. Sama ada tanggungan itu disebut sebagai nafkah ataupun tanggungan itu dari sudut ibadah. Sebab itu Allah sendiri telah menegaskan dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu dari azab api neraka. Ahli keluarga kamu, itu termasuk anak dan isteri lah. Ibu kita yang mungkin uzur juga di bawah tanggungan seorang anak lelaki tadi. Kalau tak ada anak lelaki, anak perempuan lah. Kalau dia bekerja dan sebagainya. Kalau ada suami, dipersilakan. Tapi suami juga bapaknya juga uzur. Wheelchair. Ataupun bed ridden dan sebagainya lah. Jadi itu tanggungjawab seorang anak lelaki. Ini jangan kita abaikan tanggungjawab ini. Jangan sampai kita terlupa kerana atas kesibukan kita hingga kita lupa untuk membayar zakat fitrah. Kerana zakat fitrah ini sebagai penyuci fitrah untuk segala perbuatan amalan soleh kita. Baik, setiap kali tiba hari raya, seruan takbir akan berkumandang. Sama di masjid-masjid, di rumah-rumah, menyambut kedatangan Aidilfitri dengan apa cara kita adalah kita bertakbir. Ini cara yang diajarkan dari Islam. Kenapa kita sebagai umat Islam seharusnya sedar bahawa Aidilfitri tadi adalah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai hadiah kemenangan bagi umat Islam yang berpuasa. Yang tak puasa, relax one corner sudah. Pasal apa dia tak puasa? Macam mana nak raikan yang dia dah berjaya? Sama juga kalau kita dah ambil periksa, kita meraikan. Pasal awak meraikan kejayaan ni, oh, kerana saya telah lulus contohnya. Jadi kegirangan, kegembiraan yang tidak terhingga bagi orang puasa tadi kerana dia berjaya. Berjaya dalam melawan hawa nafsunya. Sanggup berlapar dahaga demi untuk menyahut serat Allah SWT. Jadi orang tak puasa, relax sudah orang pada. Maknanya kalau engkau tak sambut apa hari raya pun memang patut, pasal ini adalah untuk hari raya. Tapi janganlah pula kita cakap itu. Nanti kecil hati. Mungkin kita boleh ingatkan, oh puasa, puasa. Kalau anak-anak kita lah, kalau kita nak beri satu motivasi, mereka puasa cukup satu bulan. Khususnya yang peringkat apa, umur yang kanak-kanak lah. Tidak jadi masalah kalau kita beri habuan ataupun kewangan tadi, supaya dia beri semangat untuk puasa pada masa-masa akan datang. Kalau dia, contohnya lah, mungkin kalau dia tak puasa atas sebab-sebab tentu, mungkin dia lapar, sakit dan sebagainya, budak kecil, kita beri keringanan. Namun, sebagai satu latihan dan sebagai satu didikan tadi, menjadi satu kewajipan anak-anak tadi disuruh puasa. Jangan kita pula belum dicuba dah kasih makan.
Kenapa? Kerana anak-anak ni yang belum baligh. Saya nak tanya jemaah sekalian, baligh tu bagi lelaki umurnya berapa? Cik Misran, bagi lelaki umurnya antara 14-15 tahun, tanda-tandanya keluar duit, keluar money, ada bermimpi ke apa sebagainya. Bagi perempuan atau wanita pula, kedatangan apa, haid, keluar darahnya tadi antara umur 9 sampai 12 tahun. Ha, ini semua kalau mereka sudah capai umur yang tersebut, bukan bukan dia menjadi satu keharusan, tapi menjadi satu kewajipan untuk dia mengerjakan puasa. Kalau dia tak puasa, meninggalkan tanpa sebab, wajib dia mengqadha puasa tadi. Wajib hukumnya. Kerana ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, maka tak kala seorang tadi meninggalkan puasa, hendaklah dia mengqadha'i, khususnya bagi wanita-wanita atau perempuan yang dalam keadaan haid. Tapi kalau lelaki yang tak ada keuzuran, bukan saja dia kena bayar, tetapi dia kena kafarah, kena denda. Saya dah tak puasa adalah ustaz 20 tahun. Jadi macam mana? Awak kena bayar, kena qadha' dan kena bayar kafarah. Bukan fidyah, denda. Jadi kalau dia tak bayar, awak kena jumpa Ustaz Nasrul. Ada kirikan awak. Saya pernah satu ketika tu, satu hamba Allah yang datang, dia nak bayarkan apa, fidyah. Untuk siapa saya fidyah? Bapa saya. Bapa saya tak puasa semenjak dia berumah tangga sampai dia meninggal dunia. Kesedaran tu ada pada anaknya. Anaknya ada, isteri pun datang juga. Jadi bila dikira-kira, di apa, dibahagi, ditolak, diderap, lebih kurang dalam 10,000 lebih. Tadi asalnya dia menangis, meleleh mata kerana sedih suaminya baru meninggal dunia, terus dia terperanjat. Bukan menangis, meleleh air ingus. Pasal apa? Sebab dia terperanjat. Mengapa banyak gitu? Beginilah keadaan orang yang meninggalkan puasa tanpa sebab. Jadi sama juga kalau ada di kalangan keluarga kita, iaitu isteri kita yang mungkin tak dapat puasa disebabkan kerana apa? Kerana dia dalam keadaan apa, haid atau nifas. Dia jangan tangguh kan apa puasanya tadi. Kalau tidak, nanti kena apa, bayar kafarah nanti. Ataupun kalau ada di kalangan orang-orang tua yang sakit tadi, jangan tangguh, lain tahun baru bayar. Ramadan ini sebelum Ramadan akan datang. Tidak nanti kena kafarah dan sebagainya. Ini kita perlu ingatkan di sini tentang kewajipan puasa, dan dalam masa yang sama juga kewajipan dalam melaksanakan zakat fitrah. Tidak dilupakan juga kalau kita ada harta yang sudah cukup nisabnya, duit siling, simpan sampai berbetul-betul. Dikira-kira ada berapa? Adalah ustaz dalam 8,000. Macam awak tahu? Ini saya punya estimate. Saya dah kira satu botol ni, saya dah pernah kira boleh capai $1,000. Ni berapa botol? 12 botol. Wah. Jadi jangan kita buat bodoh, kerana itu sebabkan duit yang kita miliki tadi dah cukup setahun, dan cukup apa, nisabnya dan haulnya, tahunnya dah cukup, dah punya bilangan. Kalau sekarang 4,900 ikut turun naiknya apa, harga emas, wajiblah kita bayar. Harta apa lagi? Tadi harta simpanan dalam botol, dalam bank. Dalam bank pun ada, itu kena dikira. Yalah, kasih pun bukan banyak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian daripada rezeki yang Allah rezekikan kepada kamu, hendaklah kamu infakkan, dermakan, apa, zakatkan. Allah tak suruh 20%, cuma 2.5%. Tapi kalau ada guru-guru yang suruh mengatakan kau kena keluarkan 10%, ini jangan kau pandai nak buat apa, satu hukum.
yang Allah sendiri suruh keluarkan 2.5%, awak pula yang pandai-pandai suruh keluarkan 10%. Ada juga, saya tak nak sebut kumpulan tu, disebut sebagai kumpulan ajaran-ajaran sesat juga. Lupanya dia gunakan duit itu untuk apa? Kepentingan dirinya sendiri. Itu pun kepada memberikan kepada golongan asnaf, 8 asnaf yang wajar, yang wajib diterima. Jadi pihak MUI Semajlis Agama Islam Singapura telah membagi-bahagikan mengikut apa yang telah ditetapkan kepada mereka yang layak menerimanya. Kalau seorang tadi menganggap dirinya sebagai seorang fakir atau miskin, dia datang, saya ni miskin, saya ni apa, tak bekerja. Tapi bila ditengok simpanannya dengan keadaannya, dia tidak mampu kadang-kadang. Dia tidak mampu kadang-kadang dalam apa, mendapat bahagian tadi, atau tidak layak, bukan tidak mampu, tidak layak menerima, kerana dia bukan termasuk dari kalangan asnaf yang disebutkan tadi. Termasuklah golongan yang disebut sebagai 8 asnaf yang telah dibagi-bagikan, termasuklah Ibnu Sabil, yang mereka-mereka yang melanjutkan pengajian. Mungkin mereka nak lanjutkan pengajian dalam bidang agama atau dalam ukhrawi, duniawi, mereka tidak mempunyai apa, harta. Maka dengan jalan zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam tadi, dapat membantu dan juga dapat memberi keringanan kepada mereka yang dah melanjutkannya. Dan termasuk juga al-mu'allafatun, mu'allaf, mereka yang baru masuk agama Islam, mereka juga dapat bahagian. Kenapa? Kerana golongan ini biasanya lah, kalau mereka masuk agama Islam, mereka akan di apa, sisihkan oleh keluarganya, mereka akan diketepikan oleh kawan-kawannya. Kadang-kadang sampai mereka tidak dapat bahagian daripada harta keluarganya. Maka Islam memberi apa? Memberi bantuan dari sudut zakat yang diberikan oleh umat Islam itu sendiri. Dan termasuk juga golongan yang disebut sebagai musafir. Takkanlah daripada Afghanistan datang sini. Datang sini apa? Datang sini bukan kayu basikal. Datang sini naik apa? Naik kapal terbang. Jadi kadang-kadang, kalau sekiranya mereka ni memang betul-betul perlu untuk menerima bantuan, perlu ditolong. Tapi kalau datang sini mereka sendiri yang minta bantuan, minta sedekah dan sebagainya, ini kita kena cek juga. Kadang-kadang ada juga golongan yang sebagai sindiket dan sebagainya. Jadi salah satu daripada cara yang terbaik, kita serahkan kepada pihak yang dapat melaksanakan ataupun dapat menguruskan dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Pada hari kemenangan tersebut, ini hari raya, kita disunatkan untuk meraihkannya dengan melakukan takbir. Kita tak disuruh apa, huri-huri, kita tidak suruh berdansa, kita tidak disuruh apa kata orang tu, bercampur aduk. Tidak, dalam Islam disuruh takbir ini kerana apa? Dalam bertakbir tadi, kurniaan Idul Fitri akan dapat dirasai dan juga dihayati melalui apa? Melahirkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sesuai dengan maksud takbir tadi, Allahu Akbar. Ini mengagungkan Allah yang Maha Besar. Yang Maha Besar tadi. Jadi inilah salah satu daripada bagaimana kita kita dapat mengucapkan takbir tadi, tanda kesyukuran kita mengagungkan kebesaran Allah Taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, walitukminul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wal'allakum tashkurun. Di mana dan juga supaya kamu mencukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan dan supaya kamu membesarkan Allah. Ini disebut membesarkan takbir tadi kerana mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan supaya kamu bersyukur. Ini salah satu cara bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya kalau kita lihat,
Bila melaungkan takbir tadi, khususnya pada hari raya Aidilfitri, itu dinamakan sebagai takbir mursal ataupun mutlak, iaitu takbir yang tidak terikat waktunya selepas sembahyang. Bahkan sunat dilaungkan pada bila-bila masa sahaja sehinggalah imam mengangkat takbiratul ihram untuk menunaikan sembahyang hari raya, dah tak, lepas itu dah tak ada lagi. Itu dia katakan takbir mursal tadi. Atau disebut sebagai takbir mutlak. Takbir Aidilfitri tadi berbeza dengan takbir hari raya Aidil Adha. Apa bezanya? Takbir pada hari raya Aidil Adha dinamakan takbir muqayyad. Ia sunat dilaungkan setiap kali selepas menunaikan sembahyang fardu atau sembahyang sunat dan berterusan sehingga selesai menunaikan sembahyang asar pada hari tasyrik. Hari tasyrik yang terakhir. Kalau hari tasyrik tu macam di Mina tu dilontar jamrah Aqabah, Wusta dan apa? Bula. Sebab itu kalau ibadah korban ni kalau tak dapat pada hari itu, boleh dianjakkan kepada hari tasyrik. Itu dikatakan takbir apa? Muqayyad. Bila-bila lepas takbir sembahyang tadi disunatkan apa? Takbir tadi. Sebab itu Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, salah seorang daripada ulama Asy-Syafi'iyah, berkata sunat melaungkan takbir Idul Fitri sama ada di rumah-rumah, di jalan-jalan, di masjid-masjid, di pasar-pasar, dengan suara jahar. Jahar ini suara kuat lah, yang nyaring, bermula daripada terbenam matahari pada malam hari raya tadi, lepas maghrib, berterusan sehingga imam mengangkat takbiratul ihram pada sembahyang hari raya itu. Ini kerana apa? Kerana takbir tadi adalah sebagai syiar. Syiar menandakan waktu Idul Fitri itu telah tiba, maka adalah lebih aula atau lebih utama dikerjakan atau disambut dengan takbir. Jadi tak kira lah ni yang di dapur Cik Jumat pun boleh takbir, siapa Cik Misran di makam pun boleh takbir, cuma jangan takbir di mana? Di dalam tandas. Dia takbir dalam tandas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu ditegah. Kalau nak takbir pun dalam hati. Pasal apa? Tempat-tempat yang tidak elok untuk ditakbir tadi. Ini salah satu daripada kita mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kalau kita lihat melaungkan takbir dengan suara jahar adalah disunatkan bagi kaum lelaki sahaja. Ini bagi kaum lelaki. Dan bagi kaum perempuan atau khunsa. Khunsa tu apa? Khunsa ni, kalau kita sebut tentang khunsa, dia ada dua kemaluan. Itu khunsa. Tapi bukan asalnya lelaki tukar perempuan. Itu bukan khunsa. Itu apa? Kedi namanya. Tak boleh lelaki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai lelaki. Dilaknat oleh Allah SWT. Jadi kalau kita ada sesedara yang itu, kita ingatkan. Jangan kau nak tukar jantina. Allah dah beri kau yang terbaik. Contohnya. Tapi kalau Allah berikan dia ada dua jantina, pernah nampak? Pernah lihat? Tak pernah Tapi inilah kuasa Allah SWT. Jadi kalau ada, tengok mana yang lebih dia apa condong. Kalau dia lebih kepada apa jantina lelaki, maka mungkin yang satu lagi tutup lah. Kalau dia lebih kepada perempuan, yang lelaki tutup. Tutup maknanya apa? Maknanya dia jadilah lelaki. Tapi kalau dia tak nak tutup, dua-dua boleh juga. Itu dia kata khunsa. Jadi golongan khunsa ni tidak disunatkan melaungkan perempuan dan khunsa lah. Tidak disunatkan melaungkan dengan suara jahar ketika ada orang lain yang bukan mahram hadir bersama mereka. Ini kalau kita bincangkan tentang apa suara wanita juga, ada ulama mengatakan termasuk aurat. Kalau saya takbir
menyanyi dan sebagainya, orang dengar pun tak ada apa, rasa macam apa, rasa macam auranya, tarikan. Tapi kalau golongan perempuan ni, wah, kalau suaranya berdayu, agaknya kalau perempuan ni dibolehkan takbir empat masjid, penuhlah masjid. Sebab itulah ada rahmat dan apa hikmahnya. Tapi adakah tidak boleh bagi wanita bertakbir? Boleh, tapi dengan suara yang rendah lah. Disuruh juga takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh. Saya bilang tak boleh. Boleh. Kalau dia di rumah, dia di rumah, anak kita ada anak perempuan ataupun isteri kita, dia bertakbir dengan suara yang tinggi, boleh. Pasal apa? Pasal bagi kita, dia tidak, suara tu kalau yang bukan yang mahramnya, yang dia tidak aurat. Ini kalau dengan orang lain lah, orang luar. Ini cara-cara bertakbir tadi. Manakala had waktu bertakbir bagi orang yang sembahyang sunat hari raya secara bersendirian pula adalah dikira sehingga dia mengangkat takbir sembahyang Aidul Fitri tadi, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Berarti menurut As-Sabra Malisi, seorang ulama juga rahmahullah, apabila bertepatan malam hari raya itu dengan malam Jumaat, maka hidupkanlah pada malam tersebut dengan bertakbir, baca surah Kahfi, selawat kepada Nabi SAW dan sebagainya. Itu kalau kena bertepatan pada hari Jumaat. Dengan bertakbir itu sudah cukup lah, sudah cukup membuktikan bahawa hari raya bukan hari untuk kita berpesta. Bahkan kalau kita lihat, untuk kita beribadah dengan melafazkan rasa syukur di atas anugerah Allah Subhanahu Wa Taala melalui takbir dan ibadah-ibadah lain yang kita lakukan. Sebab itu ada sebuah hadis, barang siapa yang menghidupkan malam, dua malam, Idul Adha dan Idul Fitri, dengan dia bertakbir dan dia juga beribadah kepada Allah SWT, maka Allah akan hidupkan hatinya ketika matinya. Hati-hati, di mana? Di Yaumil Mahsyar. Kita jangan dilupakan dengan mengingati Allah SWT. Tergembira, ketawa, ataupun kita ngobrol, kata orang Jawa, ngobrol tu borak-borak, dalam masa yang sama pun mengata hal orang, mengatakan burukkan orang, ini macam mana pula. Satu kali ngumpat sama dengan 30 kali zina. Wah, kata Cina cakap, calan lah ni kawan. Tak balik modal. Ceritakan. Memang sedap, makin cakap makin sedap. Yang jauh pun boleh datang dekat. Ini salah satu daripada mengumpat tadi. Dengan ini juga membuktikan bahawa raya, hari raya orang Islam berbeza sekali konsepnya dengan hari raya orang yang bukan Islam. Apatah lagi disambut sebaik saja selesai menunaikan ibadah puasa. Kalau orang bukan Islam berhari raya hanya sekadar untuk berhibur dan bergembira, maka kita sebagai umat Islam bukan itu cara dan konsepnya. Kita bertakbir. Malahan kalau kita waktu hari raya tadi kita saling doa mendoakan, taqabbalallah minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan-amalan kamu dan kami. Itu doanya. Boleh? Ada harapan taqabbalallah minna wa minkum. Yang dengar minna wa minkum taqabbal karim, dah halas. Itu sebenarnya doa. Oleh itu marilah kita meriahkan suasana Idul Fitri ini dengan melaungkan takbir, kerana menyambut Idul Fitri berserta laungan takbir adalah satu ibadah dan syiar bagi kita sebagai melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam, saya bagi diri saya lah, saya ingin mohon ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan, kesalahan, kesilapan yang berlaku dalam kita menjayakan projek-projek, program-program, kuliah-kuliah yang diadakan, ataupun bagi pihak
Ustaz Nasrul serta ahli lembaga pentadbir juga mohon ampunan maaf. Semoga